Tuhan jadikan semua benda dalam alam ni adalah ayat, tanda. Tuhan kata, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ. Kebenaran ni macam matahari. Suatu Nabi SAW, sebelum dapat wahyu, dia mimpi macam فَلَقِ الصُّبْحِ, cahaya subuh. Macam mana cahaya subuh itu datang sikit-sikit, lama-lama terang. Macam itulah kebenaran. Dia tak mungkin datang boom sekali gue. Bahkan kebenaran, kalau datang sekali gue, kalau lampu ni kita buka, tengah-tengah gelap, itu kita buka, apa akan jadi? Reaksi mata kita, dia pejam. Suatu kebenaran, kadang-kadang kalau kita beritahu dekat orang, sekali lagi kena buat gitu, dia tolak. It's normal reaction. Dia kena perlu masa tenyeh mata kejap. Mata dia baru nak terima. Tuhan jadikan semua benda dalam alam ni adalah ayat, tanda. Dan semua benda ada dia punya kaitan. Kenapa Tuhan ibaratkan kesesatan itu sebagai gelap, kebenaran sebagai terang. Ja'alal zulumati wan nur. Jadikan kegelapan dan cahaya. Gelap di sini, ulama kata, dua-dua makna. Gelap yang mana gelap, dan juga gelap dengan makna sesat. Tak ada kebenaran. Dan cahaya di sini adalah cahaya. Dan cahaya, makna dia cahaya kebenaran. Kerana kedua-duanya berkongsi sifat yang sama.